Cubaan menyeludup keluar kenderaan curi menggunakan laluan tikus di sempadan Sarawak, Kalimantan Barat berjaya dipatahkan Regimen Keempat Kor Amo Diraja. Operasi awas disertai 5 anggota dan pegawai 4 KAD yang melaksanakan gerakan mencari kenderaan tersebut selepas ia dilaporkan hilang. Kereta pacuan 4 roda itu telah dipasang dengan nombor pendaftaran palsu. Pemeriksaan lanjut juga menemui peralatan menghisap dadah. Ia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Bau.